بسم الله الرحمن الرحيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر، ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر، ولتكشف في مهمنا من مرض والفقر. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النبع به وبعلومه وبكم بالدارين آمين. قال: باب ملاعبة الرجل امرأته. باب yang menjelaskan mula'abah. Mula'abah ini bercanda-canda. Indohoy. Bab yang menjelaskan mula'abahnya seorang lelaki imra'atahu akan istrinya. Jadi jangan langsung ditubruk. Ya enggak? Foreplay dulu. Ya. Pemanasan. Wa mumazahatihi, dan ajak bercanda. Mumazahah, dibecandain dulu. Cikeneng ini ada kata alisnya. Ya. Itu namanya mumazahah. Kudu pinter bercandain bini. Ya enggak? Jangan manyun mulut tuh bini. Walutfi ibaratihi, mumazahatihi, dan bercandanya seorang suami laha kepada istrinya. Walutfi ibaratihi ma'aha, dan lembut ungkapan-ungkapan suami bersama wanita itu. Kata-katanya lembut. Rawaina fi sahihail Bukhari, kami meriwayatkan dalam dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan Imam Muslim. An Jabirin, ada sahabat namanya Sayyiduna Jabir, diriwayatkan dari Sayyiduna Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keriduan kepadanya. Qala, Sayyiduna Jabir berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta, apakah engkau telah menikah, bikran, dengan perawan, am sayiban atau janda. Jadi Sayyiduna Jabir ini, Nabi dengar dia ini habis nikah, tapi Nabi belum tegas berita nikahnya itu janda apa perawan, sehingga Nabi nanya, ya Jabir, yang ente nikahi itu perawan apa janda? Ini pertanyaan bukan sebuah kehinaan ya, dan tentunya kalau ditanya sama Nabi itu sebuah kebanggaan. Walaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tanya sama kawan kita, dia bisa tersinggung. Kita tanya, kawan kita itu bisa tersinggung. Nanya umur, nanya gaji, ama nanya madhab. Sehingga dalam sebuah syair dikatakan, ihfaz lisanaka wala tabuh bithalathatin. Ihfaz lisanaka wala tabuh bithalathatin. Sinnin wa malin ma alimta wa madhabi. Yang pertama nanyain umur, yang kedua nanyain gaji, yang ketiga nanyain madhab.
fa'ala thalathati fatubtala bi thalathatin. Sebab dengan nanya yang tiga, ente akan dapat tiga ujian. Bimukafirin wa bihasidin wa mukadzibi. Ente tanya tentang umur orang, bimukafirin, dia bakal merengkal, dia bakal tutupin. Ente tanya gaji orang, dia bakal hasud sama ente. Ente tanya mazhab dia, wa mukadzibi, dia bakal dustain ente. Jadi ada tiga hal yang kalau kita tanya biasanya orang tersinggung. Ihfaz lisanaka wa la tabuh bi thalathatin sinnin wa malin ma alimta wa madhhabi fa ala thalathati fatubtala bi thalathatin bi mukaffirin wa bi hasidin wa mukadzibi. Ya, ada tiga. Tapi ini karena yang nanya Nabi, walaupun hal-hal yang sifatnya privasi, sahabat enggak ada yang tersinggung. Kalau kita nanya orang, ya, itu kita cari pertanyaan, kita tanya sesuatu sama orang yang kira-kira dia enggak tersinggung. Hei, jaga perasaan orang. Makanya ini karena enggak nyinggung, Nabi nanya, itu bini lu janda apa perawan? Itu bahasa kitanya. Qultu, kata Sayyidina Jabir, aku menjawab, tazawwajtu thayyiban, ya Rasulullah, yang saya nikahin janda. Akhirnya Nabi komentar apa? Hal la tazawwajta bikran, coba yang ente kawinin perawan. Tula'ibuh, tula'ibuha, ya, ini titiknya hilang nih. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Tula'ibuha, kalau ente kawin sama perawan, tula'ibuha, engkau akan indehoy dengan dia. Wa tula'ibuka, dan wanita itu akan indehoy dengan ente. Beda sama janda. Janda udah pengalaman, ya enggak? Langsung aja udah dicekel. Agak takut dia. Agak malu-malu. Jadi ini juga bukan jadi dalil nikah sama janda itu sebuah kehinaan, bukan. Ya, Nabi ngelihat mungkin kalau dari kondisinya Jabir radhiyallahu an, dia lebih layak kawinnya sama perawan. Karena kawin sama perawan juga banyak sisi-sisi positifnya. Ketimbang sama janda. Janda dia udah bisa compare, udah bisa banding-bandingin. Set gedean yang ono, kata gitu. Ya, ya maksudnya gajinya, lu udah ngeres aja sih. Ya, nih, set kuatan yang ono. Yang ono masih bisa tiga rit. Ya, dorong-dorong. Nih, ya. Tapi ini hadis bukan berhenti di sini, karena Imam Nawawi ngambil syawahid, ngambil dalil babnya bahwa si lelaki begitu dia punya punya bini, dia kudu pinter dalam mula'abah, dia kudu pinter dalam mumazahah. Hadisnya dipotong sama Imam Nawawi nyampe situ. Dalam hadis yang panjang, Nabi dikasih tahu sama Sayyiduna Jabir, ngapa dia milih janda. Kalau dari aspek tadi, mesraknya di kasur, lebih indehoy, itu sama perawan.
Tapi Sayyiduna Jabir nyebutin alasan dia ngapa milih janda. Kata dia, "Ya Rasulullah, saya banyak punya adik. Adik-adik perempuan saya banyak. Saudara-saudara perempuan saya banyak. Saya nikahin janda supaya dia pada dekat sama bini saya. Supaya dia dekat sama tuh janda yang udah jadi bini saya. Kalau mau perawan, ya enggak? Ente punya adik banyak. Ini perawan, ya kasarnya deh ente nyari pacar perawan. Begitu dia ngelihat adik lu banyak, lo kagak jadi. Enggak mau dia. Kalau janda sama sayang rada banyak. Ya enggak? Kalau mau perawan kolokannya yang banyak." Nih. Jadi ada sisi-sisi positifnya juga. Karena Sayyidina Jabir dia nikah sama janda alasannya itu. Ya. Seperti itu. Kalau yang buat manjangin umur sih emang mau perawan. Kata ulama, arba'atun tutilul a'mar. Ada empat yang kalau kita kerjain manjangin umur. Yang pertama, tazwijul abkar. Kawin sama beberapa perawan. Manjangin umur. Apa dalam dunia uka-uka begitu juga. Udah merawanin berapa perawan. Ya. Yang pertama, tazwijul abkar. Kawinnya sama perawan. Sebab janda kalau kelamaan, ada janda nenek-nenek. Kelamaan jadi janda, nikah sama aki-aki. Banyak aki-aki yang akhirnya mati kawin sama nenek-nenek. Udah beracun. Bisa begitu. Iya. Makanya yang buat manjangin umur itu aki-aki. Baba ente sakit, ente mau bakti, kawin lagi tuh aki-aki. Iya. Tazwijul abkar, kawin sama perawan. Yang kedua, al-ghuslu bima ilhar, mandi pakai air anget. Ya. Sebab kalau lagi musim dingin atau ente berada pada daerah yang sering dingin kayak di puncak, ente sering mandi bukan pakai air anget, maka ntar udah tua tulang ente banyak keropos. Itu bau penyakit. Mandi pakai air anget bisa manjangin umur secara medis. Yang ketiga, wanaumu alal yasar. Kalau tidur begitu mendusin, kalau mula tidur kan pakai lambung kanan, miringnya ke kanan. Begitu entar malam-malam mendusin, puter. Miringnya ke kiri, pakai lambung kiri. Yang keempat, wa aklut tufah fil ashar. Biasain tiap hari makan apel sebelum subuh. Siapa yang tiap hari makan apel satu biji sebelum subuh, maka dia bakal Allah berikan panjang umur dan dia kagak bakalan punya penyakit yang ngabisin duit buat ke dokter. Itu makalah dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib buat manjangin umur. Yang pertama, tazwijul abkar, nikahnya sama perawan. Yang kedua, mandi pakai air anget, al-ghuslu bima ilhar. Yang ketiga, bebaring habis mendusin dengan lambung kiri. Yang dikata an-naumu 'alal yasar. Yang keempat, aklu tufah fil ashar. Dan itu dipakai sama barat. Orang barat meyakini satu hari dia kudu makan apel, tapi enggak nyebut waktunya ba'da subuh. Padahal Sayyidina Ali udah eksperimen duluan. Makannya sebelum subuh. Yang dikata dalam kitab-kitab pengobatan, Alarriqi itu makan sesuatu kondisi perut belum kena apa-apa. Belum kena minuman, belum kena makanan. Ya, itu yang jadi obat.
ini alasan Nabi nanya ya Imam Nawawi kinin bab tentang mula'abah seorang lelaki kepada istrinya. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi, dan kami riwayatkan dalam kitab al-Imam at-Tirmidzi, wa sunanin Nasa'i, dan kitab Sunan Nasa'i, an Aisyata, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan keriduan kepadanya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya. Siapa yang paling sempurna imannya? Ahsanuhum khuluqan, yaitu orang-orang yang paling bagus perangainya. Wa altapuhum li ahlihi, dan lembut berinteraksi kepada keluarganya, sama bini, sama anak. Jadi tuh laki belum kerja, belum pulang kerja, udah di Arab, ya, lagi di rumah, itu bini betah, ada laki. Itu yang dikata altapuhum li ahli. Jadi jangan sebaliknya. Kalau laki di rumah, ini bini pengen banget, lakinya buru-buru keluar. Ya. Atau laki lagi kerja, pengen banget tuh lakinya jangan pulang. Oh, itu hati-hati tuh bini begitu. Dia udah nyaman kalau lakinya enggak ada di sisi dia. Itu manusia bejat. Ini kata Nabi tuh. Ya, akmalul mu'minina, yang paling bagus akhlak seseorang itu adalah ahsanuhum khuluqan, yang perangainya baik. Ketika dia ada di rumah, bininya betah banget sama dia. Ketika dia ada di luar, bininya ngarep-ngarepin dia. Itu. Babu bayani adabi zauji ma'a asharihi fil kalami. Bab yang menjelaskan tentang adab seorang suami ma'a asharihi, bersama mertuanya, sama keluarga besan, ada adabnya. Fil kalami, dalam bicara. Apa buat bicara sama mertua? Ya, itu ada adabnya. Ngomong sama mertua kudu ada adabnya. Ini mertuanya dipukulin. La ilaha illallah. Iya. Gara-gara kagak diajak mancing. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu yustahabbu, sesungguhnya dianjurkan, lizauji, bagi suami, alla yukhatiba, bahwa jangan, yukhatiba, dia berbicara, dia beraudiens, yukhatib, dia berbicara kepada ahadan, lawan bicaranya, salah seseorang, min aqaribihi, dari kerabatnya, min aqaribi zaujatihi, dari kerabat suaminya, mau ipar, mau ponakan bini, ya, mau mertua. Itu dianjurkan seseorang suami jangan ape berbicara kepada salah seorang kerabat istrinya, bilabzin fihi dzikru jima'in, dengan lapaz yang di dalam lapaz itu menyebut istilah jima. Ngomong-ngomongin bab jima jangan, kalau sama mertua, sama keluarga bini. Au takbilihinna, atau nyeritain saat si suami itu mencium istri-istri mereka. Au mu'anaqatihinna, atau ketika suami-suami itu memeluk istri-istrinya. Au ghairi dalika, atau yang lain. Untuk bab itu adabnya, adabnya ya,
adabnya jangan diomong-omongin dengan keluarga bini. Istilah-istilah jima min anwa'il istimta'i, dari macam-macam bentuk istimta, bersedap-sedap, nyari enak, ya enggak, ngelonin bini istimta. Itu sunnahnya jangan diomongin. Bihinna kepada istri-istri itu, au ma yatadammanu dalika, atau sesuatu yang mengandung demikian itu. Au yustadallu bihi alaihi, atau sesuatu yang dijadikan indikasi dengannya atas perbuatan seperti itu. Au yubhamu minhu, atau yang dipahami darinya. Segala bentuk istimta, ngelonin bini, bemesraan istimta, enggak usah diceritain sama keluarga bini. Kenapa? Ini ada dalilnya. Ngomongin adab, ngomongin adab, yang cakep jangan diceritain. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin, kami riwayatkan dalam dua kitab sahih, yaitu sahih Imam Bukhari dan Muslim. An Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an qal, dia berkata, kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan madaan, saya ini lelaki yang sering banget keluar air mani, keluar air mazi. Madaan yaitu air mazi. Air mazi ini keluar saat lelaki ngalamin ereksi, bahasa kerennya ngaceng, ya. Ada lelaki, dia bangun barangnya. Begitu dia terangsang, seksualnya naik, ada air yang mentik dikit. Itu air permulaan syahwat, namanya mazi. Ya, kalau itu namanya mazi. Mazi ini najis. Mazi ini najis. Dan orang kalau keluar mazi wajib cebok, tapi enggak mandi. Enggak mandi. Kalau air mani, ya, dia ini ada tanda-tandanya. Yang pertama, keluarnya mancrot. Kalau dia teman ngembeng doang, ya enggak. Ya Allah, lagi bangun tuh. Iya, ngembang aja. Tuh. Jadi nafsunya lagi bereaksi nih. Udah dari tadi terjadi gerakan radikal. Ya. Tuh. Itu tanda orang nafsuan. Orang yang sering keluar mazi itu gampang nafsu. Mungkin Iwan kali tuh, biasanya dia. Dia kagak boleh ngeliat pintu orang kontrakan ngablak, Bang. Iya. Lah kagak pakai kita tanya, dia ngomong. Saya tak kata teman sebelah yang kelihatan. Kan main. Iya. Lah kita lagi ngopenin. Itu namanya rojulan madaan. Kalau emang keluar kena celananya, kena sempaknya, dia nggak boleh pakai tuh sempak buat sembahyang kalau dia belum cuci, ya. Bagian yang kena guyur. Dia ini nggak mewajibin mandi. Yang wajibin mandi air mani. Air mani itu keluarnya mancrot, ya. Yang kedua, dia bau adonan roti, ya. Itu yang namanya air mani itu bau adonan roti, itu bau khasnya dia. Kalau mazi nggak ada baunya, dia bening doang, menerada-rada lengket, ya. Itu namanya mazi. Ada lagi namanya wadi. Wadi ini biasanya habis capek,
ya, habis lari, habis main futsal, habis ngangkat-ngangkat berat, begitu dia kencing, tiba-tiba lendir, keluar dari kemaluannya, itu namanya wadi. Wadi najis. Dia wajib cebok. Tapi enggak kena pasal mandi junub. Nah, ini Sayyidina Ali ngalamin, dia sering keluar madzi. Sering keluar madzi. Pas tahyaitu, maka saya malu an as'ala Rasulullah, untuk bertanya kepada mertua saya Rasulullah. Jadi ada hal-hal yang kaitannya dengan perkara yang tabu, ya. Sayyidina Ali malu nanya sama mertuanya. Limakani bennatihi, karena posisi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni, dari diri saya. Bini saya kan anak Nabi. Masa urusan begini gue mau nanya sama Nabi, apakah kita ngak? Tuh. Gitu maksudnya Sayyidina Ali. Fa amartul mikdada, maka saya suruh satu sahabat namanya Sayyiduna Mikdad. Bukan hal yang gak boleh diomongin, diomongin hukum, omongin. Tumen jangan yang bersangkutan langsung, pakai nanya sama Nabi. Sayyidina Ali pakai perantara, namanya Sayyiduna Mikdad, Mikdad bin Amr, ya. Dulu orang jahiliyah nyebutnya Mikdad bin Aswad. Jadi Mikdad dipungut sama lelaki namanya Aswad. Udah, ini anak jadi anak gua. Dibikinin itu pernyataan surat, anak pungut jadi anak resmi. Zaman jahiliyah namanya At-Tabanni, ngangkat anak. Begitu ayat Al-Qur'an turun, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah nama anak-anak angkat. Ngangkat anak boleh, anak pancingan, ya. Lama gak punya anak, apa ponakannya, apa anak iparnya, apa anak siapa, diangkat anak dari kecil. Ya, ompong anaknya banyak, udah 4. Iya. Ada saudaranya belum punya anak, diambil. Gak boleh nama bin bapak angkat. Dulu kerjaan orang jahiliyah, asal dia ngambil anak, derawatin anak, tabanni, ngangkat anak, itu binnya bin bapak yang ngambil, bukan bapak biologisnya. Begitu ayat Al-Quran turun, Allah haramin. Ngangkat anaknya boleh, ngangkat anaknya, tapi untuk nulis bin di akte, di rapot, di KTP, gak boleh. Sekedar panggilan, ud'uhum li'abaihim, ya. Nyatakan panggilan itu kepada bapak aslinya. Ya gitu. Jadi ngangkat anaknya boleh. Ya enggak? Begitu long. Iya. Ditulis nama dia. Lah kok mukanya lain? Oh ini sih anak pancingan ini. Ya. Apa itu? Pak Amartul Mikdada. Fasa'alahu, ya. Ya Allah, ini enggak ada titik, enggak ada sinnya ini. Fa amartul Mikdada, karena saya malu, saya perintahin sahabat namanya Mikdad. Ini sahabat yang termasuk as-sabiquna as-sabiqun. As-sabiqunal awwalun. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Namanya Mikdad bin Amr. Begitu dipungut anak sama Aswad, sebutannya Mikdad bin Aswad. Begitu ayat turun, udah gak boleh lagi nyebut Mikdad bin Aswad, nyebutnya Mikdad bin Amr. Nah, dia dekat sama Sayyidina Ali, ya. Kata Sayyidina Ali, ente deh yang nanyain,
anek war mazi mulu tu mazi hukumnya bagaimana? Fasa'alahu, lalu Miqdad yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yuqalu indal wiladati, bab yang menjelaskan sesuatu yang dibaca pada perempuan yang ngalamin beranak. Ini biasa bab beranak nih. Mudah-mudahan bininya pilong beranak. Amin. Biniannya juga. Amin. Ya Allah. Ya.